Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, di video hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang e-business dan e-commerce ya. Untuk pembahasan hari ini, kita akan mengulas yaitu mengenai sistem pembayaran dari e-commerce ini. Nah untuk itu silahkan presensi kehadiran di Siakat dan jangan lupa untuk mengikuti live streaming di YouTube ya, dan presensi kehadiran juga di sana. Baik, kita akan mulai saja materi pada hari ini yaitu sistem pembayaran e-commerce. Nah di dalam sistem pembayaran e-commerce, hampir sejak dimulainya e-commerce atau adanya e-commerce, pembayaran elektronik telah didominasi oleh kartu kredit, kartu debit, dan pihak ketiga seperti PayPal ya, yang akunnya bisa terikat pada kartu atau rekening bank. Jadi mulai sejak adanya e-commerce ya, pembayaran awal mulai dari electronic fund transfer, kemudian ada ID electronic data interchange. Nah, kemudian diikuti dengan pembayaran-pembayaran lain yang menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau dari pihak ketiga. Nah, untuk sistem pembayarannya yaitu dilakukan secara non-tunai, baik itu secara offline dan online, mengalami peningkatan dalam hal penggunaannya. Ya, jadi pembayaran yang bisa dilakukan untuk transaksi-transaksi dalam e-commerce. Nah, hal ini kemudian tidak berarti bahwa secara mutlak pembayaran tunai menurun dan akhirnya mungkin menghilang. Karena sampai dengan detik ini ya, sampai dengan saat ini pembayaran tunai masih bisa dilakukan di beberapa pasar ya, seperti di pasar tradisional ya, kemudian untuk di toko-toko yang secara offline dia tidak menjual produknya secara online ya, masih menggunakan pembayaran secara tunai atau pembayaran menggunakan uang secara langsung. Nah, namun pembayaran tunai ini akan sangat sulit ya untuk dilacak dan diukur secara akurat penggunaannya. Jadi untuk setiap pembayaran tunai ya, itu bisa dibayarkan berapa banyak uang yang beredar ya. Kemudian secara akurat tidak bisa diketahui siapa ya, dan berapa banyak uang tunai yang digunakan untuk melakukan pembelian sesuatu ya. Nah, jadi di sini akan sulit ya untuk melakukan pelacakan dari semua transaksi-transaksi yang dilakukan dalam pembayaran tunai. Nah, kemudian berkembangnya automated teller machine ya sebagai alat pembayaran. Bahwa penggunaan mesin ATM ini sedang booming ya, itu di tahun 2015 menurut Gordon. Nah, pada 2014 mesin ATM ini berkembang cukup pesat ya, artinya dipasang di seluruh dunia mencapai angka 3 juta ya, dan diperkirakan akan mencapai 4 juta di tahun 2020 ya. Ini sekarang sudah 2022. Nah, sehingga di tahun 2020 itu bisa bertambah sekitar 1 juta mesin ATM yang terpasang. Nah, bahkan di negara Cina dengan perekonomiannya yang tumbuh sangat pesat ya, memiliki sekitar 600 ribu ATM ya di tahun 2014. Nah, hal ini terjadi peningkatan sebenarnya 500% dari tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2013 ya, di tahun sebelumnya itu kira-kira 1/5 dari 600 ribu ATM ya. Jadi peningkatannya cukup pesat ya, karena adanya transaksi-transaksi yang bisa dilakukan pembayarannya secara non-tunai gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 2014 lebih dari 90 miliar penarikan tunai senilai sekitar 14 triliun dolar ya di tahun 2014. Nah, ini terjadi di negara barat sana ya, terjadi peningkatan kira-kira lebih dari 4% ya dari 14 triliun ini ya. Nah, pada masa depan mulai dibuatlah dompet-dompet elektronik ya. Sekarang ini sudah berjalan ya di tahun 2022
ya sejak tahun 2020 sudah mulai dibuatnya dompet elektronik atau e-wallet yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran secara elektronik ya. Beberapa bank menerbitkan e-wallet ya, atau perusahaan pihak ketiga ya, atau gabungan dari beberapa bank yang kemudian membuat sebuah dompet digital yang bisa dilakukan instalasinya secara gratis ya atau free ke perangkat device mobile yang kita gunakan ya. Jadi kita bisa install di smartphone kita, kemudian kita bisa mentransfer atau mengisi dompet tersebut ya menggunakan transfer melalui bank ya, atau bisa juga menggunakan mobile banking atau internet banking untuk mengisi dompet tersebut, sehingga dompet ini nanti bisa digunakan untuk transaksi-transaksi belanja ya. Nah, kemudian untuk penggunaan metode pembayaran dari e-commerce ya, dari hasil survei di dunia ada sekitar 13.000 pengguna e-commerce di 26 negara yang survei ini diadakan oleh Nielsen ya tahun 2016. Jadi ada 13.000 orang pengguna e-commerce di 26 negara. Nah, di sini disoroti bagaimana transaksi non tunai digunakan secara global di internet ya. Di mana responden diminta untuk menunjukkan metode apa yang mereka gunakan untuk membeli secara online, yaitu dengan metode B2C, yaitu business to consumer, di mana konsumen-konsumen membeli produknya atau memberi barang ya, itu melalui pembayaran e-commerce B2C ya dalam 3 bulan terakhir ya. Nah, metode pembayaran ternyata bisa dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu pembayaran yang menggunakan kartu kredit, pembayaran menggunakan kartu debit, kemudian sistem pembayaran digital ya menggunakan PayPal, kemudian debit langsung ya, langsung dikurangi didebet dari tabungannya ya, kemudian uang tunai bisa dilakukan pada saat COD, jadi barang dikirim ya, cash on delivery, saat barang dikirim maka pembayaran dilakukan secara tunai gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tadi transaksi pembayaran itu ya, ada yang menggunakan kartu pembayaran ya. Tadi kartu pembayaran online. Kartu pembayaran ini adalah kartu elektronik yang berisi data terkait pembayaran. Jadi kartu kredit ya, ini memungkinkan pemiliknya berbelanja dan membayar belakangan. Jadi kalau kita memiliki kartu kredit ya, yang dimana di sana akan terisi saldo atau balance ya, ada 2 saldo yang bisa kita dapatkan ya menggunakan kartu kredit, yaitu saldo tunai dan saldo untuk pembayaran, jadi penarikan tunai dan untuk belanja ya. Nah, ini tergantung juga dengan besar kecilnya saldo itu ya, tergantung dari jenis kartu kredit yang kita punya ya, termasuk juga gaji ya, atau pendapatan yang diperoleh oleh seseorang ya yang memiliki kartu kredit tersebut. Nah, kemudian pada setiap pembelian, pemegang kartu kredit menerima pinjaman dari penerbit kartu. Artinya pemilik kartu tidak perlu mengeluarkan uang cash ya, atau mengeluarkan uang secara langsung didebit dari saldo tabungannya, tetapi dipinjami ya oleh pihak bank. Nah, nanti berikutnya tiap bulan ya, atau bulan depan ya, ada tanggal jatuh temponya, maka harus dibayar ya. Atau bisa juga pembelian yang melalui installment ya, bisa dilakukan pembayarannya tiap bulan ya, dalam waktu yang sudah ditentukan ya, berapa bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan seterusnya. Nah, ada beberapa kartu kredit tidak memiliki biaya tahunan, namun para pemegang kartu akan dikenai bunga jika sisanya tidak dibayar secara penuh pada tanggal jatuh tempo.
Nah, ini contoh dari Visa dan Mastercard ya. Kemudian bentuk yang kedua, selain kartu kredit, ada kartu tagihan. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kartu kredit yang khusus ya, di mana saldonya harus dibayar penuh pada tanggal jatuh tempo dan biasanya dikenakan biaya tahunan ya. Jadi pembayarannya harus dilakukan pada saat jatuh tempo secara penuh, karena ini berupa tagihan. Jadi kartu kredit yang merupakan tagihan. Kemudian kartu debit. Kartu debit ini adalah pembayaran yang dilakukan dengan kartu debit atau kartu tabungan ya, yang diambil dari rekening cek atau dari rekening tabungan si pemilik. Nah, biasanya untuk transaksinya dilakukan transfer dana ya secara langsung dari rekening pemegang kartu ATM. Bisa melalui mesin ATM, bisa juga melalui smartphone ya, menggunakan mobile banking atau menggunakan internet banking. Nah, ini akan sangat memudahkan ya untuk transaksi-transaksi yang dilakukan ya, karena mulai dari pemesanannya kemudian sampai dengan pembayarannya ya, itu tidak diperlukan effort yang cukup memakan waktu ya, karena bisa dilakukan di satu tempat, kapanpun itu bisa dilakukan ya, termasuk juga dari mulai order sampai ke pembayarannya ya. Nah, tinggal nanti memang pengiriman barang atau produknya menunggu ya dari ekspedisi untuk mengirimkan produk itu sampai di tangan konsumen ya. Nah, kemudian ada kartu pintar atau smart card ya. Kartu pintar ini adalah kartu pembayaran berbahan plastik yang berisi data tertanam dalam microchip ya. Jadi di dalam kartu itu ya, ada yang modelnya menggunakan lapisan magnetis di bagian belakang dari kartu yang berbahan plastik yang warnanya hitam atau kecoklatan ya, coklat kehitaman gitu ya. Itu adalah piringan magnetisnya ya, atau lapisan magnetisnya. Untuk yang microchip biasanya ditanam ya, dan dia bisa menjadi semacam mikroprosesor yang dikombinasikan dengan chip memory, atau hanya chip memory saja yang tidak bisa diprogram ya. Jadi ada chip yang menyimpan ya data saja, ada chip yang selain menyimpan data dia juga bisa diprogram ya, untuk kemudian digunakan ya di dalam transaksi pembayaran. Nah, informasi pada kartu dengan mikroprosesor ini bisa ditambahkan ya, bisa dihapus, bisa dimanipulasi datanya. Sedangkan untuk yang memori biasa itu hanya untuk menyimpan data ya. Ini dalam bentuk kartu magnetis saja. Nah, ini kalau kartu magnetisnya sudah rusak, biasanya sudah tidak bisa dikenali ya kartunya, datanya di sana sudah tidak bisa terbaca di mesin ATM ya. Nah, kemudian kartu pintar ini juga digunakan untuk berbagai tujuan ya, dan bisa dibedakan menjadi dua macam kartu pintar, yaitu kartu yang harus kontak dan kartu yang tanpa kontak ya. Nah, untuk kartu yang harus kontak itu bisa digunakan ketika dimasukkan ke dalam perangkat pembaca kartu ya, atau disebut dengan EDC, untuk transaksi-transaksi pembayaran ya. Nah, ini harus dimasukkan ya di dalam kartu atau di swipe ya, kalau masih menggunakan piringan magnetis ya, lapisan magnetisnya. Kartu tanpa kontak bisa digunakan hanya dengan didekatkan ke perangkat pembaca kartu ya. Jadi cukup ditempel saja ke perangkat pembaca kartu, maka bisa dikenali ya rekeningnya, kemudian transaksinya dengan melakukan debit dari rekening tersebut. Nah, di dalam setiap kartu pintar yang baru yang sekarang ini ya, terdapat sebuah chip ya, ukurannya kecil itu ya, yang bahannya bisa dari emas, bisa juga dari perak ya. Nah, di mana di kartu pintar yang memiliki chip ini ya, itu sebagai identitas ya dari kartu itu. Karena kalau kartunya saja tanpa itu,
maka tidak ada yang bisa diidentifikasi. Kemudian ketika kartu dimasukkan ke dalam pembaca kartu, maka chip ini akan melakukan kontak elektronik, ya, dan data akan ditransfer baik itu dari chip tersebut, ya, ke alat, ya, ke EDC ataupun dari EDC ke chip tersebut, ya. Jadi dengan penggunaan yang mudah seperti ini, ya, untuk pembayaran, sehingga tidak perlu menghitung, ya, jumlah uang cash yang ada di dompet, ya, dengan memanfaatkan smart card ini, ya, saldo akhir yang biaya yang harus dibayar itu, ya, langsung bisa didebet dari kartu yang digunakan. Nah, kemudian ada pembayaran micropayment, ya, itu micropayment commerce, di mana dunia pembayaran mikro ini telah digunakan sekitar besar sekali, ya, 13 miliar dolar yang didorong oleh pertumbuhan konten digital yang cepat, ya. Nah, beberapa konten digital ini seperti berita, kemudian musik, ya, video, aplikasi ponsel, kemudian sosial media dan komunitas game online, ya. Nah, ini menurut tim LPT tahun 2014. Jadi transaksi-transaksi yang digunakan untuk permainan game itu, ya, membeli apa namanya skin dan lain sebagainya, ya, kalau Anda juga suka bermain game, nah, istilahnya adalah in-app purchase, jadi pembelian di dalam aplikasi game tersebut, ya. Gamenya mungkin gratis, tapi skin yang ada di dalamnya, ya, atau senjata yang ada di dalamnya mungkin yang dipakai, ya, itu harus dibeli gitu, ya. Selain itu juga musik, ya, video gitu, ya, atau aplikasi-aplikasi ponsel yang lain yang harus dibeli, ya, dengan harga tertentu untuk bisa diinstalasi, ya. Nah, micropayment ini digunakan untuk pembayaran juga di Amazon.com, MicroPayPal, dan perusahaan pembayaran mobile, ya, seperti Boku.com, Portumo.com, itu, ya. Kalau di luar sana, kalau di Indonesia ada beberapa pembayaran micropayment, ya, yang biasa digunakan untuk membeli pulsa, ya, untuk membeli paket data gitu, ya, kemudian untuk membeli paket dari games, ya, poin-poin dari game, ya, yang bisa ditambahkan, ya, di akun game milik seseorang, ya. Nah, sebelum diakuisisi, ya, oleh PayPal, ada sebuah perusahaan pembayaran micropayment, yaitu Zong. Nah, Zong ini adalah perusahaan pembayaran mobile yang relatif sukses, ya, yang khususnya untuk kredit mikro, untuk game online, dan untuk media sosial, ya. Nah, kemudian diakuisisi oleh PayPal. Nah, untuk beberapa situasi, pilihan ini masih merugikan pedagang dan konsumen karena uangnya tergantung pada bagaimana pelanggan melakukan pembayaran melalui kartu kredit, rekening bank, atau rekening ponsel. Ya, artinya micropayment commerce ini atau pembayaran melalui micropayment ini juga bisa merugikan konsumen karena pembayarannya tergantung dari pembayaran melalui kartu kredit, rekening bank, atau rekening ponsel, ya. Jadi harus dilakukan secepatnya, ya, sinkronisasinya untuk bisa masuk ke pembayarannya, ya. Jadi bisa real time, ya, pada saat itu dilakukan pembayaran, ya, pada saat itu uangnya masuk, kemudian paket yang dibeli, ya, dikirimkan kepada akun penggunanya, itu, ya. Nah, untuk proses layanan pembayaran mobile menurut Deking dan J. Kali di sini, ya, ini adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan smartphone, ya. Jadi untuk micropayment menggunakan smartphone, jadi ada e-wallet yang digunakan untuk pembayaran itu, ya. Nah, mulai dari customer awal mulanya merequest purchase, ya, meminta untuk suatu pembayaran tertentu
dia memasukkan nomor mobilenya, ya. Jadi pembayaran bisa menggunakan nomor HP karena identifikasinya lebih mudah, ya, untuk transaksinya, sehingga nanti pengirimannya berdasarkan nomor ponselnya. Nah, ini dilakukan ke online site atau situs yang online, ya. Nah, ini bisa dibuka lewat PC, bisa dibuka juga lewat smartphone, ya, melalui browser, atau bisa digunakan juga instalasi, ya, dari Play Store misalnya kalau di Android, yang bisa dipakai untuk request purchase ini, ya. Nah, kemudian dari online site ini, ya, dari situs websitenya akan dikonfirmasi nomor teleponnya, ya, confirm phone number ke mobile payment service provider, ya, jadi penyedia layanan pembayaran secara mobile. Ya, setelah dikonfirmasi, kemudian dibuatkanlah password di sini, ya. Biasanya ada one time password, ya, atau langsung bisa dilakukan pembayaran dengan identifikasi nomor ponselnya ke server telco, ya, telekomunikasi ini, ya, ke server ini. Ya. Nah, di server telco ini akan terhubung secara wireless di perusahaannya, ya. Termasuk di dalamnya di sini adalah include phone bill, ya. Jadi dari customer include phone bill tadi, ya, baru kemudian dilakukan request, ya. Nah, setelah password tadi di input, ya, berikutnya adalah send password ke mobile phone, ya, dikirim ke nomor telepon konsumen, ya. Kemudian akan di input passwordnya ke online site-nya untuk apa? Untuk pembeliannya, ya, biasanya one time password atau nomor-nomor tertentu yang kode tertentu, ya, beberapa digit angka yang dipakai untuk konfirmasi pembelian dari micropayment tadi, ya. Nah, kemudian ada juga pembayaran seluler, ya. Ini model pembayaran yang bisa dilakukan di e-commerce. Karena pertumbuhan yang kuat dalam penggunaan ponsel di seluruh dunia, masih ada keyakinan kuat bahwa pembayaran menggunakan perangkat ponsel ini sebagai sarana pembayaran yang akan terus digunakan, ya. Karena cara ini berpotensi menghapus ketergantungan pada uang tunai, penggunaan kartu, dan bentuk pembayaran e-commerce lainnya. Nah, ini Anda bayangkan kalau di smartphone atau di ponsel Anda, itu sudah bisa menyimpan uang. Ada beberapa dompet yang bisa kita gunakan, ya, secara digital. Kemudian dari bank, ya, rekening bank kita yang ada saldo di dalamnya, kita pindahkan, ya, sebagian saldo atau kita transfer untuk mengisi dompet-dompet tadi. Dan dompet itu yang kita gunakan untuk transaksi. Nah, ini adalah pembayaran seluler. Jadi tidak menggunakan bank lagi, ya. Jadi bank hanya dipakai untuk mengisi dompet-dompet tadi. Jadi relatif lebih aman, karena apa? Karena isi dari e-wallet itu sesuai dengan jumlah saldo yang dikehendaki oleh kita, ya, atau oleh konsumen, ya. Nah, jadi ketika ada masalah, ya, kehilangan saldo dan sebagainya, ya, tidak terlalu besar, karena biasanya transfer ke atau pengisian ke e-wallet, ya, itu sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan, ya. Nah, oleh karena itu kan kerugian yang nantinya ditanggung ketika ada masalah pada kehilangan isi dompet atau e-walletnya itu tidak terlalu besar atau merugikan, ya. Nah, ini salah satu layanan yang bisa dilakukan, ya, untuk transaksi e-commerce, yaitu pembayaran menggunakan seluler. Nah, meskipun pembayaran mobile ini tumbuh dengan cepat, nah, tentu ini tidak akan menggantikan uang tunai, ya. Jadi uang tunai masih tetap ada. Penggunaan kartu atau pembayaran e-commerce lainnya dalam waktu dekat, ya, penggunaan uang tunai masih ada, ya. Jadi tidak akan hilang. Menurut eMarketer tahun 2016, pembayaran ponsel, yaitu pembayaran seluler ini, bisa mencapai 450 miliar dolar AS, ya, di Amerika Serikat sana di tahun 2015.
dan akan bisa meningkat ya menjadi 1 triliun dolar di tahun 2019 ya, beberapa 3 tahun yang lalu ya. Nah ini perkiraan dari e-marketer ya, bahwa memang pembayaran sudah sangat besar sekali, ini 450 miliar dolar ya untuk pembayaran seluler ini. Nah pembayaran mobile ini 24% digunakan untuk penjualan retail atau eceran ya, dari 100% pengguna yang menggunakan pembayaran seluler ini, 24%-nya adalah untuk pembelian atau pembayaran eceran ya, atau retail store ya. Jadi pembelian dari retail store untuk barang-barang tertentu gitu ya. Jumlahnya sekitar 24%. Nah, sisanya biasanya digunakan untuk permainan ya, musik ya, kemudian aplikasi dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin Anda ya akan didiskusikan atau ditanyakan, silahkan Anda bisa tuliskan di live chat ya.
Baik, saya akhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau Anda merasa materi bermanfaat, silakan di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi ketika ada kuliah e-business dan e-commerce ini, silakan di klik tombol loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.